Wah, ada Mbak Happy nih guys. Lagi di mana ya? Nah, jadi kali ini Mbak Happy jadi bridesmaid-nya di acara wedding Kak Cahya dan Kak Andre. Nih, ini pengantinnya ya, teman-teman. Aduh, jadi ratu sehari. Ini nih mau nerbangin burung merpati sama balon nih, teman-teman. Nih di tempat kalian ada tradisi kayak gini juga nggak? Tuh udah dilepas ya. Ini ada makna tersendiri ya guys. Dan lihat di sini Aka hadir dengan dibalut gaun berwarna biru ya. Cocok banget sama Aka ya teman-teman. Terlihat cantik juga. Ya ampun, kayak baby face banget ya teman-teman. Nah, dan di sini Aka juga mendoakan ya untuk Kak Cahya. Katanya semoga menjadi keluarga yang samawa. Dan keinginan Mbak Happy salah satunya adalah pengen cepet punya ponakan. Amin. Kita doain ya guys. Mudah-mudahan Kak Cahya sama Kak Andre cepet dikasih momongan. Katanya Mbak Happy udah nggak kuat guys pengen punya ponakan ya. Nah kalau untuk Aka katanya nanti nyusulnya belakangan. Hep, ucapin selamat toh buat Andre sama Cahya saya. Cahya, Andre, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan juga cepat diberi ponakan karena kita semua udah butuh ponakan ya. Jadi kalau besok udah isi, udah garis dua. Bisa kan, Cah? Enggak. Kalau aku mah gampang, aku belakangan aja nyusulnya. Yang penting biar bisa bahagia lahir batin kayak saya. Amin. Dan juga mudah-mudahan Happy juga nyusul ya. Amin. Insya Allah segera nanti MC-nya kita. Kita berdua asik. Katanya Rina sama Karin mau duduk di sini. Enggak usah. Mereka bukan bridesmaid. Mereka mau ke belakang aja. Parah. Dan guys, selain ada Mbak Happy Asmara, di sini juga ada Niken Salindri ya. Dan kali ini Mbak Happy mau ikutan nyawer guys. Nih lagi nyawer Niken Salindri guys. Uang sawerannya auto merah semua tuh. Aduh, 100 ribuan. Ayo Mbak Happy, habisin uang sawerannya. Kira-kira kalau kalian lagi nyanyi terus disawer sama uang 100 ribuan, gimana guys perasaannya? Pasti auto happy ya. Dan ini dia sesi yang paling menggemaskan teman-teman, sesi perebutan bunga pengantin. Kira-kira siapa yang dapat? Dan ternyata alhamdulillah Mbak Happy guys. Tuh lihat pengantinnya aja langsung meluk ya. Kita doain mudah-mudahan akan nanti cepat menyusul. Amin. Cie dapat bunga. Jadi guys, banyak yang gak nyangka Mbak Happy itu bakalan jadi bridesmaid-nya di sini ya teman-teman. Dikirain katanya cuma bohongan, ternyata beneran.